ini udah jadi nih. Sekarang coba rasa apa? Hari ini kita lagi mampir di Goklat Mampang Prapatan. Nah, langsung aja yuk kita tanya-tanya sama kakaknya di dalam. Yuk. Halo kak, kita dari tim Goklat Indonesia nih. Kak, udah berapa lama jualan di sini kak? Udah jalan 3 bulan, 4 bulan nanti. Udah jalan 3 bulan sampai 4 bulan. Ini iya. Punya sendiri atau gimana nih kak? Enggak, punya om. Oh, punya om. Ya. Terus jaganya jaga sendirian aja nih kak? Sendirian aja. Sendirian aja? Hmm. Udah ada cabang belum nih kak? Sejauh ini? Baru di sama di Mampang kalau nggak salah. Di Mampang, di Rawajati kalau nggak salah. Berarti dua ya? Di Mampang sama Rawajati. Rawajati yang belakang. Yang iya. Di dekat ke Kalibata City. Iya, Kalibata City. Masih keluarga lah kalau itu kasarnya. Oh, itu. Iya. Terus gimana nih kak, penjualannya rame nggak sejauh ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah rame ya? Iya, lumayan. Ini tuh jatuhnya kakak jual di bawah gedung ya kak ya? Iya. Ini atasnya apa? Atasnya kantor. Di atasnya sini kantor? Ada buka jualan sama, apa namanya tuh, sama rumah ini, sama karyawan juga. Berarti alhamdulillah rame sejauh ini ya kak ya? Alhamdulillah rame. Pernah ngejual satu cup tuh berapa kak paling banyak? Paling banyak ini pas opening 200. 200? Oh, 200. Karena itu promo juga ya? Iya kak. Terus sama jualan ada kesulitan nggak kak? Enggak sih, alhamdulillah kak. Dari bubuk semuanya aman? Bubuk aman, semuanya lengkap udah kak. Aman ya? Berarti sejauh ini nggak ada kesulitan, ya, semuanya aman terkendali. Iya. Terus masalah penjualan kak gimana? Penjualan paling yang normal-normal aja sih. Sampai saat ini tetap stabil kan tapi penjualannya stabil, ya? Stabil, alhamdulillah kalau gitu. Di sini yang paling best seller biasanya rasa apa nih kak? Halloween, Lumer, Tiramisu. Coklat sih sama brown sugarnya. Brown sugar ya? Bikin brown sugar juga nggak ada kesulitan kan kak? Enggak. Sejauh ini alhamdulillah aman. Aman. Aman ya. Pak, ini tempat apaan pak? Ini dia kantor. Kantor. Atas kantor. Kantor apa kak? Kantor kampus sih ada kantor, ada bank juga, ada Wisma Haji juga. Berarti setiap istirahat sering mampir ke sini juga ya. Di sini juga. Makan di sini juga, istirahat di sini. Oh, gitu. Kita kasih challenge, nanti kita kasih gratis. Gimana, mau nggak? Challenge apa? Iya, challenge tembak rasa. Jadi nanti ada minum goklat, terus nanti ditutup, nanti kita bikinin random nih rasanya. Iya. Ditutup goklatnya, terus dia tembak rasa apa gitu. Oh iya. Okay. Gimana, oke? Okay. Tahu nih rasa apa aja dulu. Baju tahu kan rasanya? Tahu. Udah berapa kali beli goklat deh? Udah sering sih. Udah sering. Nah yaudah, sekarang kita coba rasa yang lain. Iya, terus nanti Dede tebak ya. Apa ya? Ini mas, rentu mas, bikinin mas. Ayo kak. Biasanya beli rasa apa deh? Man. Eh? Apa? Man. Coklat monster. Enak gak? Enak. Biasanya tiap hari kalau beli itu aja tuh, coklat monster terus. Iya. Ganti-ganti. Kalau benar terserah mau pesan apa aja, bebas. Apa aja, berapa aja, terserah. Oh begitu? Iya. Gratis atau gimana? Gratis. Oh bener. Ya gratis. Makanya Dede tebaknya yang benar ya. Iya. Nah, Dede merem dulu. Murah. Ya, ayo merem dulu. Jangan ngintip. kamu lagi disuntik. Jangan ngintip. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang coba rasa apa. Coba rasa apa. Ayo. Coba minum dulu. Minum dulu. Rasain dulu. Melihat
Coba lihat. Namanya sebut apa? Namanya sebut. Namanya apa? Yang mana? Mirip. Tunjuk. Iya. Yeah. Baca apa itu bacanya? Violet. Violet. Eh, bener. Pinter. Kok kamu tahu rasanya violet? Sekali lagi, Bang. Sekali lagi. Bikinin satu lagi. Sekali lagi, bikinin satu lagi, Mas. Nah, ini coklat apa, coba? Coba rasain. Ayo. Coba kamu rasain. Coklat apa? Coklat monster. Coklat monster. Apa, Kak? Coklat tiramisu. Coklat tiramisu. Tapi nggak apa-apa. Kan tadi Dede udah benar. Sekarang Dede boleh pesan apa aja. Ya, pilih apa aja. Pilih apa aja. Ya berapa? Berapa terserah. Ya, bebas. Bener dia berapa nih? Terserah. 10 boleh? Boleh. Bener. Berapa pun boleh. Ya betul. Mas tuh aja ya. Bagi-bagi ya. Ya, 10. 10 rasanya apa nih ya? Apa gimana? Yang kopi-kopi ada sama coklat. Mau mau kopi. Iya kan sama coklat. Campur. Goklat Indonesia hadiahnya. Semoga maju terus usahanya. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. Thank you. Di Goklat mana nih, Mas? Di Goklat Mampang, Mampang 13, tepatnya di bawah kantor Mampang Square. Mampang Square, ya, Mampang tuh. Square. Jangan lupa mampir ya, guys, ya. Rame ini, ya, Mas? Iya, benar. Oke, see you. Yeah. Nah, guys, aku juga mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa beli satu cup Goklat maupun Jelly Potter, karena setiap pembelian satu cup Goklat maupun Jelly Potter, kalian sudah ikut berpartisipasi dalam program Goklat dan Jelly Potter Peduli dan Berbagi. Jadi, jangan lupa beli ya, guys. Untuk Goklat mudah-mudahan sukses ya, terus juga banyak cabangnya dan juga bisa berbagi ke banyak orang juga. Saya doain semoga sukses ya.